Presiden Joko Widodo akhirnya ikut merasakan jalanan rusak seperti yang dialami oleh warga di Lampung sehari-hari. Momen ini terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam video yang direkam oleh fotografer pribadi Presiden Jokowi, Agus Suparto, terlihat mobil RI1 tersebut melintas di Jalan Terusan Ria Kudu Lampung. Kendaraan tersebut berjalan cukup hati-hati saat melintasi jalan yang cukup rusak itu. Hal serupa juga dilakukan oleh Pas Pampres yang berada di belakang mobil kepresidenan. Sesekali Jokowi tampak menyapa warga yang sudah lama menunggu di pinggir jalan sambil melemparkan kaos. Terlihat dengan jelas, jalanan tersebut hanya diaspal di satu sisi, sementara di sisi lain masih berupa tanah. Sehingga dipastikan saat hujan tiba, jalanan tersebut akan menjadi becek. Mobil tersebut pun kembali menghindari lubang-lubang yang ada di jalanan tersebut. Sehari sebelum kedatangan Jokowi, Jalan Terusan Ria Kudu ditimbun oleh batu-batuan koral. Adapun kedatangan Jokowi ini terkait dengan viralnya kritikan yang dilontarkan oleh TikToker Bima Yudo beberapa waktu lalu. Oke, cepet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.